Waduh, ketahuan boy. Waduh amat anjing. Gua bunuhin semua dah. Pusing pala gua. Instan karma. Ya, hari ini kita bakal mainin game Maragami. Dan ini udah masuk ke episode ke-4 di channel gua. Jadi kita bakalan menelusuri chapter 5. Dan bagi kalian yang gak tahu cerita Aragami ini seperti apa, bisa langsung aja cek di playlist gua. Searching aja Pak Aragami. Jadi langsung aja lah kita tanpa basa-basi ke gamenya, oke? Dan gua udah seminggu lebih gak mainin game ini. Khawatirnya gua sudah lupa ya pencetan-pencetannya. Jadi mungkin gue bakalan tes-tes dulu ntar di awal. Oke, C untuk ngelihat misinya, V untuk oke sip. Terus gue ngelihat skillnya di oke, jadi gue udah baca komentar-komentar. Jadi ada namanya defensive technique sama offensive technique guys. Dan ini juga harus ditingkatin. Kemarin gue malah fokus di yang sebelah kiri, ternyata yang di sini juga bisa ditingkatin gitu. Coba. Ini gimana? Press A to place a trap at your current location. Press A again to trigger it killing all enemy next. Oh. Bisa kah? Aduh. Langsung anjir. What the fuck? Apakah gue bisa pakai itu langsung? Oke. Apa gue coba ya? Ngomong-ngomong ini daerah yang kayak gini kayaknya enggak bisa kita sentuh deh. Iya enggak sih? Ini cara kesananya gimana cuy? Oh, di atas ada something tuh harus kita pecahin kayaknya. Kita sih harus ke lurus ya. Maaf. Wait. No. Ceramoyo. Wah, goblok sebelah gua. Sebelah gua nih. Ah. Goblok. Kaget gua. Ceramoyo. Oke. Gua panik tetap anjir. Ngomong-ngomong nih, kita kemana ya? Oh, ke dalam itu kah? Terus kemana ini? Weh, ini kemana anjir? Ke atas kah? Oh. Easy boy. Ke bawah, cuy. Bisa ke batu enggak sih gua? Oh. Ke atas kita. Maaf ya. Ini gua udah berusaha biar gak ketahuan, cuy. Gua juga berusaha untuk gak ngebunuh sih. Biar enak. Ini kita ke oke situ. Kok perlu kaget gua. Mantap. Weh. Cara lewatnya gimana anjir? Oke. Keep calm tuh. Oke. Jangan membunuh sembarangan. Tapi gue gak explore ya. Gue kagak explore anjir.
Chapter 5 The Great Lake. Jangan bilang gua harus ke situ. Jangan bilang gua harus ke situ. Okay. Okay. Little Detour itu apa ya? Tunggu Yamiko kata dia. Ya juga ya. Apa yang terjadi ketika dia udah nyelamatin si Yamiko? When you free me, the Empire will be free too. She will destroy their general in no time. You can count on that. Okay. The barbarian are not very smart. They need someone to tell them what to do all the time. Without the Kaihoi general, the tides will turn for our people at least. Menarik. Iya juga sih. Intinya si Aragami ini nanyain kalau misalkan dia nyelamatin si Yamiko, yang terjadi sama dia itu apa? You summon me to rescue you and your people, but what happened once I finish the task, ya itulah. Intinya dia ini nanyain si Yamiko kan ngesummon dia, yang ngebangkitin dia untuk nyelamatin si Yamiko dan orang-orang dia. Tapi setelah itu apa gitu? Setelah itu apa ketika dia udah nyelesain misinya itu apa? To be honest, I never thought about this. Itu. Intinya si Yamiko juga bingung ya. Don't worry, the legend didn't say anything bad will happen. I will figure something out. I did invoke you after all, right? Right, sorry. Berarti ada keraguan ya di si Aragami ini. Soalnya sebenarnya gue ngelakuinnya demi apa gitu kan? Benar juga sih. Oke. Okay. Find the talisman. Oh, caranya kesana gimana ya? Goblok, kaget gua. Cir. Caranya gimana, coy? Gua kagak bisa. Ya Allah. Caranya gimana, anjir? Bentar. Apakah gua bisa lewat pegunungan itu? Gak mungkin sih. Wah, gua sumpah gak nge-explore sama sekali, anjir. Bisa lewat atas ya? Gue lupa ada jalan atas. Di bawah ada apa nih? Gak ada scroll kah? Asli gue gak nyari-nyari scroll dari tadi. Bodo amat lah sama scroll lah. Yang penting gue namatin game ini dah. Peduli amat dah. Ini harus dihancurin gak sih? Oh, itu buat. Oh iya iya. Wih, goblok. Kaget gue. Masa harus bunuh sih? Gue udah berusaha tidak menyentuh mereka loh. Oh, nunggu kesini kali ya. Mantap. Wih. Ngomong-ngomong panjang juga ini rute.
dan gue bisa lewat sini ternyata. Ngapain gue nekat-nekat ya ke situ ya. Jadi kunci yang di sekarang ini atap, guys. Tuh, nyamuk. Nah. Oke, kunci yang sekarang ini atap. Pertanyaannya gimana caranya gue lewatin dia? Bentar. Gue coba kesana. Oh, easy boy. Apakah gue lah sekarang timingnya? Wah, goblok. Oh, nice. No. Nothing here. Hampir ya. Oke. Pergi lu kampret. Save dulu. Ini savean apa-apa ya? Gue lupa ya. Gue baca katanya itu ternyata bukan savean tapi apa gitu. Ada orang di sana. Cara ke situ lewat mana ya? Oh, lewat sana kayaknya. Duh, lewatin dia gimana anjir? Lewat atas. Gak bisa. Oh. Cerdas. Jangan melakukan sesuatu yang ceroboh, Tok. Wewe. Enggak boleh gitu dong. Lari ah. Wih, ada lagi anjir. Bisa ke atas enggak sih? Enggak bisa. Jadi ini kenapa jadi intens gini ya? Kampret, itu orang. Weh. Asli, ini gua harus kemana? Wah, anjing, gua kebunuh orang jadinya kan? Ah. Ini apa nih? Anjir, gue udah susah-susah loh. Ini gak ada orang kan sih? Ada anjir. Waduh, terlanjur pak. Pusing gue. Tadi gue mikirnya udah
aman gitu, aman kan. Ntar ya, gue pengen nyelesain misinya tanpa bunuh seseorang gitu loh. Susah ya, ada susah ini ya. Deket sih, 17 meter. Weh, nggak boleh gitu dong, nggak boleh gitu dong. Madep sana dong, ya nggak sih, mau gue bunuh? Apa gue bunuh aja nih? Ih, nggak deh. Frontal aja nih. Goblok. Ada penjaga lain di situ. Kaget gua. Oh, apa ke atas ya? Wah, intens parah, coy. Ini kemana sih sebenarnya? Oh, ini nih. Kok perlu kemana sih ini? Ke dalam. Duh. Apa perlu gue bunuh semua anjir? Kalau perlu gue bunuh semua, aduh, gue bunuh semua dah. Gue bunuh juga nih. Ini gue bunuh juga nih. Waduh, ketahuan boy. Waduh amat anjing. Gue bunuhin semua dah. Pusing pala gue. Ya Allah, kesini ada jalan tuh. No! Mati dulu lau ah. Jangan banyak bacot. Goblok. Orewa! Mati kau. Barbar sekalian dah, yuk.
wah. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat, boy. Bodoh amat. Udah mulai barbar. Bodoh. Bodoh gua keluar. Anjir. Hampir sejam anjir gua. Banyak ketahuan lah. Mati berkali-kali lah. Wah, ini ceritanya nih. Cepet juga dia. Sakti juga. Apa itu yang saya lihat? Betapa memalukannya. Itu lu lagi berburu? Bertahun-tahun di hutan katanya kan. Bertahan hidup lah intinya ya. Oke. Cepat banget gue ya. Maaf. Maaf ya kalau kalian merasa kecepetan, bisa di pause. Kok ngilangnya kayak bayangan juga ya si siapa? Yamiko. Yoshimiko. Wade anjir. Bodoh amat. Collectible scrollnya juga nol anjing. Aduh, yaudah guys. Mungkin sampai sini aja untuk episode keempat ini. Sorry banget kalau misalkan banyak banget gua matinya, ngulangnya, ngebunuh gagal. Aduh, banyak banget dah. Sorry banget ya. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa dikasih like dan juga subscribe channel gua untuk video-video Aragami lainnya ataupun video-video menarik lainnya. Ngomong belibet nih. Udah hampir sejam gua ini. Tapi ini ada apa ya? Senyumnya rada mencurigakan ya. Oke. Bentar ya. Ini untuk nextnya guys. Yaudah guys, sampai ketemu di episode kelima nanti, mungkin minggu depan ya. Dan ya, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.